الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala usani ibrahim allah ta'ala wa adam nafa'a fi ulumihi dari ni'amin tanbihun. Ini satu peringatan, man mata, siapa saja yang telah meninggal dunia, wa alaihi qada'u fardin, dan atas orang itu mempunyai kewajiban salat fardu. Jadi dia ada salat qada, punya kewajiban salat qada. Maka lam tuqda wa lam tufda anhu. Maka tidak diqadakan, tidak dibayarkan fidyah. Ini pendapat pertama. Jadi siapa saja yang meninggal dunia, dia punya kewajiban sholat qada, itu enggak usah dikodoin, enggak usah dibayarin fidyah. Jadi gimana? Ya udah jemaati tanggung dia sendiri. Nah, apa kemarin kagak sembahyang? Ini qada ya. Qada apa? Qada sholat nih. Qada sholat, punya qada sholat, punya utang sholat. Punya utang sholat. Enggak dikodohin, enggak dibayar fidyah. Ini pendapat pertama. Ini utang sholat. Bagaimana kalau utang duit? Gitu. Utang sama manusia sama kayak begini juga. Bahkan utang ya sama kayak begini juga. Ini menurut pendapat yang pertama. Ya. Tapi ada pendapat kedua. Wa fi qaulin, dan pada satu kaul, satu pendapat mengatakan inna tuf'alu anhu awsa biha amla. Sesungguhnya itu dilakukan daripadanya, artinya dikodokkan dan dibayar fidyah, baik dia berwasiat dengannya ataupun tidak berwasiat. Jadi begini, apa? Utang ya. Kalau utang mesti dibayar. Kalau umpama dia orang tua kita, masa ya kita kagak bantuin bayar? Memang kewajiban-kewajiban dia, tapi dia orang tua kita yang telah banyak jasa sama kita, masa kita gak bantuin? Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat kedua, haka ul-abadi wa anisyafi'i, telah dihikayatkan oleh al-abadi, Imam Syafi'i, ashabu Syafi'i. Ya, beliau wafatnya 992 Hijriah. Daripada Imam Syafi'i, li khabarin fi, karena ada khabar, ada hadis padanya. Ya. Karena ada hadis tentang masalah ini. Kalau hutang sama manusia itu wajib dibayar, apalagi sama Allah. Jadi pendapat ini ya sama juga ketika orang ngutang sama manusia, bagaimana? Ya wajib bayarin. Bayarin pakai apa? Pakai duit dia. Wajib bayarin pakai duit dia. Kalau tadi sama ya, pakai duit. Ya, kalau umpama kagak ada, ini kan bicaranya kalau enggak ada dibayar. Sama utang yang tadi, pendapat yang pertama juga begitu.
kalau enggak punya duit, umpamanya masalah, kalau kita lihat kias umpama kepada utang duit sama, duitnya kagak ada, umpama duitnya kagak ada, kita bayar apa kagak gitu ya, kita bayarin apa kagak. Kita enggak ada kewajiban untuk bayarin, tapi masih ya kita enggak kasihan sama dia gitu ya. Kalau dia punya duit, ya itu yang meninggal, duit warisannya, bayar pakai duit warisannya, bahkan itu wajib. Ya, bayarin utang dulu, baru ya warisannya. Nah, kita permasalahan kita kembali di sini, yaitu ini dihikatkan oleh Imam Abadi daripada Imam Syafi'i karena ada sebuah hadis. Ya, Imam Syafi'i wafatnya 204. Wa fa'ala bihi Subki, dan telah mempraktekkan dengan ini oleh Imam Subki, an ba'di aqaribi, daripada sebagian kerabat-kerabatnya. Imam Subki meninggalnya 756 Hijriah. Jadi dua Imam Subki daripada Syekh Abadi ya. Jadi menurut Imam Subki boleh dikodoin. Ya. Imam Subki mengatakan ya boleh dikodoin dan juga dibiar fidya. Dan ini beliau pernah mempraktekkan kepada kerabat-kerabatnya. Orang-orang suka meremehkan Imam Subki. Emang siapa itu Imam Subki? Imam Subki adalah seorang sufi. Beliau seorang muhaddis, beliau seorang al-hafiz. Beliau seorang al-hafiz, hafal Quran. Beliau seorang mufassir, beliau seorang muqri. Jadi banyak ini beliau gelarnya. Beliau seorang usuli, beliau seorang mutaqallim, beliau seorang an-nahwi, seorang nahwu, ahli nahwu. Beliau seorang al-lughawi, beliau seorang al-adib. Beliau seorang al-hakim, beliau seorang al-mantiki. Orang kalau ahli mantik itu pertimbangan-pertimbangan hukumnya bisa ya dipertanggungjawabkan. Hebat beliau dalam ya mengolah kata. Beliau seorang al-jadli, seorang ahli debat ya. Beliau banyak kitabnya mendebat, seperti yang beliau debat itu Ibnu Taimiyah, banyak beliau debat. Kemudian beliau juga digelar dengan Syekhul Islam. Beliau juga digelar dengan Qadil Qudat. Beliau digelar dengan Qadil Qudat. Jadi banyak banget nih Imam Subki gelarnya, ahlinya, kebiasaannya banyak sekali Imam Subki. Jadi ya nama beliau ya terkenalnya itu dengan Taqiyuddin As-Subki. Beliau punya anak juga ahli fikih, yaitu ya Tajuddin As-Subki. Anaknya Tajuddin As-Subki. Ya, ayahnya ya Taqiyuddin As-Subki. Ini beliau ini yang ini adalah Taqiyuddin As-Subki. Beliau punya anak Tajuddin As-Subki. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan. Ya. Jadi banyak orang mensepelekan Imam Subki. Andai kata beliau hidup di zaman ini, Masya Allah. Kadang kita begitu menyepelekan orang karena kita enggak kenal. Jadi orang hebat beliau. Artinya di sini ya, kita mengqadha orang yang sudah meninggal dunia dan membayarkan fidyah dibolehkan. Dan saya ikut kepada pendapat yang kedua ini, yaitu boleh mengqadha. Dan hemat saya, hendaklah kita qadhakan dan bayarin fidyah. Ya.
kita qadakan. Bayarkan fidyah. Kalau bukan kita, umpama siapa lagi yang bantuin? Insyaallah kalau kita suka bantuin orang, nanti Allah bantuin kita. Ini kan banyak dipermasalahkan di masyarakat ini. Tapi kalau umpama begini, ya, dia udah lama kagak sembahyang-sembahyang, umpama nggak sembahyang-sembahyang udah lama. Lama banget, umpama ada 20 tahun kagak sembahyang-sembahyang. Ya ini kalau kita bayarin pakai sembahyang, ya bahasa Betawi gempor itu ya. 20 tahun kagak sembahyang. Ya, kagak tahu berapa berapa waktunya. Tapi kalau mau bayarin ya silakan. Ya, silakan mau bayarin. Mau bayarin silakan. Mau pakai video juga silakan. Artinya Pak, ini ada ulama yang bolehin dan beliau bukan orang sembarangan. Imam Subuki bukan orang sembarangan, orang sembarangan. Seorang sufi, seorang muhaddis, seorang mufassir, seorang hafiz. Banyak sekali keahliannya beliau. Jangan kita pernah meremehkan ulama ya. Imam Subuki, jangan kita remehkan beliau. Beliau ahli ilmu, masya Allah. Wa yu'maru dzu siban. Nah, dah selesai itu ya. Ya. Jadi kalau ada ribut-ribut apa begitu ya permasalahannya, jawabnya begitu aja, boleh apa kagak orang sembahyang, apa orang mengkodokkan sholat, boleh? Jadi jawabnya dalilnya Pak, nih ada ini kitabnya. Kalau ada orang mau pusing nggak mau, ya terserah itu mah ya, dia nggak mau mengkodokkan ya terserah. Tapi untuk dalil untuk mengkodokkan ada ini. Begitu aja selesai. Saya pernah ditanya tentang masalah ini. Tapi ketika kita bilangin dia enggak mau ngerti juga. Ya itu kita baca, ada kitabnya. Enggak boleh kita menafikan pendapat ulama. Wa yu'maru dzusiban zakarun au unsa mumayyizun. Dan diperintahkan ya anak kecil baik laki ataupun perempuan yang sudah tamyiz. Ya. Jadi anak kecil diperintahkan baik laki maupun perempuan yang sudah tamyiz. Tamyiz itu bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Dengan bahwa jadilah ia makan dan minum dan istinja cebok bahasa kita sendiri. Jadi ukurannya biasanya gitu. Orang yang sudah tamyiz bisa makan, bisa minum, bisa cebok sendiri. Biasanya itu. Ya, biasanya begitu. Kalau dari segi umur 7 tahunan biasanya. Ayyajibu ala kullin min abawai wa in ala summal wasi wa ala malikin wa ala maliki raqiqi ayya umrahu biha ay salati wala qada'an. Artinya wajib atas setiap daripada dua ibu bapaknya, wa in ala sekalipun ke atas engkongnya ya, terus ke atasnya lagi ya apa kumpiknya, buyutnya, uyutnya gitu. Summal wasi, kemudian ya pelaksana wasiat. Terus wajib tuh dia. Wa ala malikir raqiqi, dan atas orang yang memiliki budak. Wajib apa? Ayya murahu biha. Wajib dia memerintahkan tuh dia.
Ya, anaknya umpama dia punya budak, pasti budaknya biar dengan solat itu ay solati walau qadaan sekalipun qada kemarin di kagak sembahyang, wajib kita perintahkan. Jadi wajib tuh. Jadi wajib diperintahkan ya orang tua nih. Ya, orang tua ataupun yang mempunyai budak wajib memerintahkan anaknya untuk sholat. Wajib perintah. Datang waktu zuhur, perintahin. Datang waktu asar, perintahin. Datang waktu maghrib, perintahin. Datang waktu isya, perintahin. Datang waktu subuh, perintahin. Bangunin. Wa bi jami'i syuruti, dan dengan sekalian syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya bilangin. Lisaba'in, bagi umurnya 7 tahun. Ay ba'da sab'in min as-sinina, artinya setelah 7 tahun. Ay inda tamam, ya maksudnya ketika sempurna, jadi masuk 8 tahun. Wa in mayyaza qabla, sekalipun sudah tamis sebelumnya, sebelum 7 tahun sudah tamis. Jadi 7 tahun ukurnya ukuran yang biasa. Wa yam bagi dan syogenya ma'a sigatil amri at-tahdidu. Syogenya serta sigat amr perintah, ayo sembahyang, ada ancaman, awas gitu. Kalau kagak sembahyang, sentil gitu ya. Jadi ada ancaman. At-tahdidu, diancam. Jadi bukan asal perintah doang, ayo sembahyang. Jadi harus ada ancaman. Kalau kagak sembahyang, push up gitu, umpama ya. Mau sembahyang, sentil gitu. Enggak semua yang enggak bagi jajan. Enggak semua yang kurung di kamar gitu. Jadi ada tahdid. Awas ya. Dia ada ancaman. Jadi apa? Ini sholat ya, sesuatu yang sangat penting. Sholat sesuatu yang sangat penting. Bahkan tadi udah lewat ya, ada pendapat ya, mesti dikodoin, jangan sampai kagak ya. Kesian kalau nggak dikodoin. Kemudian masih kecil itu mesti diperintahkan untuk sholat. Umurnya 7 tahun. Kita renungkan. Padahal umur balig, umur balig itu 15 tahun. Tapi 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Ya. Menandakan apa? Itu kan lama tuh ya masanya, dari 7 tahun sampai 15 tahun. Ya, dilihat balig secara umur cukup lama itu, 8 tahun kacaknya itu. Menandakan apa? Cukup sulit, sangat sulit untuk mengkondisikan orang ya, rajin sholat. Susah mengkondisikan orang rajin sholat. Berapa banyak orang udah gede baru rajin sholat. Akhirnya apa? Banyak kemarin sholat yang kagak aja sembahyang, yang dikagak kerjain. Akhirnya jekodo. Nah, beruntunglah kalian masih kecil udah sholat, jadi nggak berabe lagi. Beruntunglah punya orang tua masukin kita ke pengajian, jadi kita diajarin sama guru kita. Sampai sini aja ya. Wallahu a'lam bishawab.